Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Java Vlog. Di video kali ini kita akan menjelajahi Museum Kota Lama yang ada di Kota Semarang, yang terletak di Jalan Cendrawasih nomor 1A, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Museum Kota Lama merupakan tempat wisata yang menampilkan sejarah Kota Semarang. Selain sebagai tempat wisata, museum ini juga dapat menjadi tempat studi untuk kalangan akademisi. Berikut ini adalah daya tarik, harga tiket, dan jam buka Museum Kota Lama. Museum Kota Lama Semarang berdiri di atas lokasi yang dulunya merupakan air mancur Bundaran Bubakan Semarang. Tempat wisata ini menampilkan sejarah Kota Semarang mulai tahun 1547 saat kota tersebut berdiri, khususnya perkembangan dan pertumbuhan kota ini. Keberadaan Museum Kota Lama disebut sebagai museum berteknologi imersif, artinya teknologi tersebut dapat membawa pengunjung seolah masuk ke dalam dunia nyata dan digital, di mana mereka akan merasakan secara langsung sejarah Kota Semarang. Bagi pengunjung yang ingin menikmati Museum Kota Lama, tidak dikenakan biaya tiket masuk. Namun, pengunjung perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi Lunpia yang tersedia di Play Store atau aplikasi Store. Setelah mendaftar, pengunjung dapat melakukan pemindahan barcode di museum dan memperoleh seorang tour guide atau pemandu wisata untuk satu rombongan. Titik kumpul berada di sekitar Kampung Batik Semarang. Untuk jam buka jadwal di Museum Kota Lama Semarang yaitu hari Selasa sampai Jumat mulai jam 10 pagi. Untuk weekend, hari Sabtu dan Minggu mulai buka pukul jam 9 pagi. Untuk hari Senin tutup. Pemesanan tiket dapat dilakukan minimal 7 hari sebelum sesi yang dituju.
ketentuan pengunjung, yaitu sebelum kunjungan, pastikan pengunjung telah memiliki tiket digital yang telah di-booking melalui aplikasi Lunpia dan memilih tanggal dan sesi yang pilih selama persediaan masih ada. Tunjukkan tiket digital tersebut kepada petugas untuk dilakukan. Satu akun Lunpia berlaku maksimal untuk 2 orang. Maksimal untuk pengunjung yaitu 30 orang untuk setiap sesinya. Setiap selesai sesi, museum akan dibersihkan terlebih dahulu selama 30 menit, kemudian baru akan membuka untuk sesi selanjutnya. Bagaimana teman-teman semua? Ada rencana untuk mengunjungi Museum Kota Lama Semarang ini? Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.